Baik, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pemerintah Kota Banjarmasin mengucapkan turut bela sungkawa atas meninggalnya, wafatnya Wali Kota Banjarbaru, Pak Nazmi Adani, setelah dirawat kurang lebih 15 hari, dan ini adalah sebuah kehilangan bagi kita semua. Kami merasa sebagai sahabat, sebagai senior, junior beliau, merasa juga bahwa perjuangan kita untuk memutus mata rantai COVID-19 ini harus lebih giat lagi, harus lebih masif lagi, karena senyatanya itu memang ada, dan jangan pernah menganggap enteng. Gunakan terus protokol kesehatan agar keselamatan jiwa kita juga terjaga. Gunakan masker agar kita juga menyelamatkan orang lain. Nah, kemudian banyak sebetulnya kenangan ataupun juga memori dengan beliau, karena sudah sangat lama sekali mengenal beliau, sangat periang, bersemangat, dan tentu kehilangan ini cukuplah dimanifestasikan melalui gerimis bahkan hujan subuh tadi menjelang wafatnya beliau, setelah wafatnya beliau, dan itu menunjukkan bahwa beliau orang baik. Yang terakhir kontak dengan beliau kapan, Pak? Terakhir kontak secara fisik itu pertemuan pada saat pengarahan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Juli di Mahligai Pancasila. Kemudian setelah itu kan kami juga mengantisipasi dengan swab 2 kali dan insya Allah ulun negatif. Kemudian komunikasi lewat WA terakhir kami adalah tanggal 7 Agustus. Pada saat itu ulun menanyakan kabar beliau dan beliau mohon doa, masih di ICU. Ulun doakan beliau sehat dan beliau mengatakan amin, ya rabbal alamin. Nah, jadi jar ulun yang istirahat saja, mudah-mudahan segera pulih. Dan itu adalah komunikasi lewat WA yang terakhir dengan beliau. Dan mudah-mudahan tadi malam ya sekitar jam 3:30 kami dapat informasi. Kemudian dari instalasi pemulasaran jenazah mengabarkan bahwa akan disolatkan nanti jam 7:30, dan kami tadi jam 7:30 sudah di instalasi jenazah. Dan berkesempatan juga atas izin keluarga, adik beliau 2 orang, kemudian atas izin wakil wali kota Banjarbaru untuk mengimami salat jenazah almarhum Pak Nazmi. Dan itu adalah sebuah kehormatan terakhir dari kami. Atas nama warga kota Banjarmasin kami turut berduka. Mudah-mudahan beliau diberikan ampunan dan rahmat dan mendapatkan rahmat kubur serta ganjaran surga dari Allah Subhanahu wa taala atas seluruh jerih payah, keringat, bahkan upaya yang beliau lakukan untuk masyarakat dan warga kota Banjarmasin.